Nah, di sini teman-teman bisa lihat, tidak perlu repot-repot ke bank, kita itu bisa cetak rekening koran Bank BCA secara online. Yang mana untuk periodenya itu sendiri, teman-teman bisa memilih dalam 1 bulan. Nah, bagaimanakah cara cetak rekening koran Bank BCA secara online? Teman-teman simak videonya sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Aryan Masrur. Di video kali ini, saya akan berbagi kepada teman-teman, yaitu cara cetak rekening koran Bank BCA secara online. Oke, tak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke tutorialnya. Nah, langkah pertama, silakan teman-teman itu masuk ke BCA mobile kalian masing-masing. Selanjutnya, teman-teman bisa lihat di sini ada menu yaitu MBCA, lalu ada klik BCA dan ada info BCA. Nah, di sini karena kita akan cetak rekening koran Bank BCA, maka teman-teman silahkan pilih yaitu klik BCA. Oke, kita klik di sini teman-teman. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, kemudian teman-teman itu akan dialihkan ke tampilan seperti ini. Nah, jika tampilannya itu masih seperti ini, teman-teman silahkan klik yaitu full set di sini di pojok kanan bawah. Selanjutnya, di sini teman-teman bisa zoom terlebih dulu. Lalu teman-teman silahkan masukkan yaitu user ID kalian. Jadi yang dimasukkan user ID ini adalah user ID internet banking kalian. Lalu teman-teman juga masukkan nanti untuk PIN internet banking kalian. Jika teman-teman itu belum mendaftar internet banking, kalian bisa mendaftar terlebih dulu ke ATM Bank BCA. Oke, kita masukkan untuk user ID dan juga PIN internet bankingnya teman-teman. Nah, jika sudah dimasukkan, teman-teman tinggal klik yaitu login. Nah, kemudian teman-teman itu akan dialihkan ke tampilan seperti ini. Selamat datang di internet banking BCA. Teman-teman silahkan geser ke kiri, lalu di sini ada beberapa pilihan teman-teman. Ada pembelian, ada pembayaran, ada transfer dana, pembukaan rekening, dan lain-lain. Nah, karena di sini kita akan cetak rekening koran Bank BCA, maka teman-teman silahkan pilih yaitu e-statement. Oke, kita klik di sini. Lalu di sini ada dua pilihan, yaitu tahapan berjangka dan juga tabungan dan giro. Oke, di sini teman-teman pilih yaitu tabungan dan giro. Kemudian langkah selanjutnya, di sini teman-teman silahkan pilih periodenya yang ingin di-download atau ingin dicetak itu bulan apa. Semisal di sini saya akan mendownloadnya yaitu di bulan November teman-teman. Lalu selanjutnya teman-teman tinggal pilih yaitu download. Oke, kita langsung saja download teman-teman. Di sini kita langsung saja pilih yaitu draft penampil PDF. Nah, selanjutnya teman-teman itu akan dialihkan ke tampilan seperti ini. Ini adalah rekening koran Bank BCA. Di sini untuk bulan November milik saya memang sangat banyak sekali transaksinya teman-teman. Oke, di bagian ini kita zoom teman-teman. Di sini ada keterangannya, yaitu dana masuk, lalu mutasi rekening, dan lain-lain. Serta juga ada saldo akhirnya. Nah, jadi itu dia teman-teman. Untuk cara cetak rekening koran Bank BCA secara online. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe channel ini dan like video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.